CCTV ada di ujung tol Probolinggo Timur, kalau tol. Tol lecet. Bukan aku sebut tolnya. Nah, itu. Ini lagi nunggu penumpang dulu kalau enggak salah. Sekarang jam jam 4:18 sore. Solo Jember. Selepas daerah Probolinggo Timur, bis ALS 389 ini meluncur di jalan bebas hambatan. Aku cukup senang, ini akan memangkas banyak waktu. Tepat sekali memang, menjelang senja yang mulai datang, kami sudah lepas dari jalur pegunungan di Lumajang tadi. Paling tidak, dengan suasana terangnya, aku bisa melihat dengan jelas keindahan alam yang begitu menakjubkan. Biarkan di jalan yang lurus ini gilirannya untuk meredup, menenangkan mata setelah tadi siang begitu aktif kesana kemari. Tak lama kemudian, kegelisahan mulai hadir pada diriku. Ya, udara dingin ruangan dan basahnya hujan serta-merta menyerang perutku yang mulai lapar. Sempat melahap roti dan makan permen, tapi sepiring nasi panas tetap akan menanti. Siap ngetrip ke Sumatera, kalau berhenti disempetin dulu ngisi-ngisi daya baterai. Halo Bu. Iya, iya. Gimana Bu? Baik-baik. Lagi masuk-masukin paketan. Kita habis makan. Makan malam. Tadi telur dadar sama oseng tahu gitu 12.000 sama teh manis. Murah kan? Nah, ini sambil nunggu muat, setelah muat kita berangkat lagi. Hai, oke, kita jalan lagi. Udah aman nih bang.
Lihat lagi. Kan? Lihat. Pasuruan. Kan titik Pasuruan cukup problem kok. Bilang aja salah turun kan MS 3 sampai 9 kalau gitu. Ah itu kan di belakang mau masuk 390. Iya, Sleman.
jalur tol? Iya, keluar. Jadi gimana lagi ambil tol lagi sih? Kalau lewat sini nggak ada tol lagi bang. Nanti baru ini dikeluarkan lewat mana ini?
motor. Kayak ada beresnya onon motor. Jember mau ke Medan kan. Ini aku pegang. Nah, kita nyari kerang. Kalau bus tua apa? Gak ada kuncinya. Iya. Ada, terakhir. Selamat sore, Pak Boron. Selamat pagi. Halo. Kamu mati tau? Hei, nak kon be. Minum kenaron kamu teh. Seni asli balik kan? Seni ya. Seni asli balik. Kapan tu gimana? Kan sosak belinya teh. Kita kangen tembangan tembaik gue. Thank you.
akhirnya kami sudah berada di Provinsi Jawa Tengah. Tadi sepertinya sudah masuk Kabupaten Rembang. Lalu aku tertidur. Terjaga kembali dan sempat meraba sudah ada di Kabupaten Pati. Hingga kini bergeser ke tetangganya di arah barat, yaitu Kabupaten Kudus. Lemahnya tubuh diikuti oleh rasa kantuk yang tidak bisa dibendung lagi, membuat aku meringkuk, merapatkan jaket. Sungguh perjalanan yang luar biasa.